Dalam upaya kepolisian menciptakan situasi yang aman dan tertib di masyarakat, Polres Metro Jakarta Utara meresmikan Pol Subsektor Volkar di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Polres Metro Jakarta Utara bekerja sama dengan pihak Jakpro dalam pembangunan Pol Subsektor ini. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Sujarwoko mengatakan, dengan diresmikannya Pol Subsektor ini harapannya dapat meringankan dan memudahkan masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian. Selain itu juga dengan adanya Pol Subsektor Volkar ini dapat menurunkan tingkat kriminalitas di wilayah Jakarta Utara, khususnya Tanjung Priuk. Dan harapan bisa meringankan atau memudahkan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau tenaga dari kepolisian. Nah, di sini kan daerahnya cukup padat, ya, cukup rawan juga. Nah, oleh sebab itu kita bangunkan ini, sektor ini nanti ditempatkan anggota sehingga bisa mengurangi kerawanan, kemacetan dan sebagainya. Berarti kata lain bisa menekan angka kriminal di wilayah. Ya, harapannya endingnya dari pembangunan ini adalah menekan angka kriminal. Ya. Dari Jakarta, Mega Oktavia Sari melaporkan. Ya Allah, ya.